pemirsa. Nah, di episode-episode sebelumnya kita udah tahu nih telur itu gimana sih diproduksi. Lalu kita juga udah tahu kandungan gizi dari sebutir telur itu apa aja. Nah, bagi yang belum nonton dan mau nonton, bisa diklik video di bawah ini. Tapi kayaknya kurang lengkap deh kalau kita belum icip-icip makanan yang berbahan baku dari telur. Hari ini saya ditemani oleh chef yang jago banget masak masakan yang berbahan baku dari telur. Yuk ikuti kita. Nah pemirsa, sekarang kita udah ada di dapurnya Chef Morini. Halo Chef. Apa kabar Chef? Baik. Baik ya. Chef mau dong diajarin masak-masak. Kita masak apa nih hari ini Chef? Nih kita mau masak tamago hari ini. Tamago. Kan lagi membahas temanya tentang telur. Betul sekali. Jadi yang pertama kita mau masak tamago. Tamago itu telur dadar yang khas Jepang. Oh jadi, dari Jepang, makanya namanya tamago. Okay. Gitu. Mungkin Mbak Adis pakai apron dulu biar nggak kotor bajunya. Soalnya nanti ciprat-ciprat takutnya. Oke. Nah, kalau misalnya ngobrol tentang, jadi kita memasak tamago, jadi apa aja nih Chef untuk persiapan, mungkin alat-alat atau bahan bakunya? Kalau alat, kita cuma butuh teflon, terus whisker ini untuk nanti ngocok telurnya, ini spatula untuk nanti masaknya. Bahannya, kita butuh telur, soy sauce, atau kecap asin, kecap asin. Jepang. Oke, kecap asin. Terus Jepang. Mirin. Oke. Okay. Mirin, merica sama ini dashi. Dashi itu lebih ke dia base-nya dari ikan. Oh, tapi dari, biar flavor-nya kayak tepung gitu bukan? Bukan sih. Okay. Apa ya? Kayak bumbunya gitu ya. Iya, bumbunya. Kayak bumbu yang flavor-nya. Biasanya kalau misalnya makan miso soup, base-nya ini. Okay. Gitu. Jadi pemirsa bisa di contoh nih ya langsung di rumah karena sebenarnya untuk dari bahan bakunya juga simpel ya. Simpel ini gampang didapat ya. Juga. Gampang didapat, gampang dicari. Dan ini dicarinya juga gampang di supermarket. Di supermarket gitu ya. Pasti ada. Oke, berarti awal pertamanya? Awal pertamanya kita siapin telurnya dulu. Siapin. Nih, saya siapin dulu aja. Nah, siapin telurnya. Telur. Ini berapa butir atau sesuai dengan selera sih, selera tapi aja, ya? Biasanya per layer itu butuh satu. Oh itu nanti kita layer berlapis gitu. Ya, berapa lapis? Ratusan lebih. Oke. Okay. Gitu kalau tamago gitu intinya, jadi dia telurnya berlapis-lapis. Nah kalau untuk kebetulan lagi mecahin telur ya, kalau untuk milih telur yang bagus itu gimana sih Chef? Biasanya Chef milih telur yang bagus. Yang pertama dari warnanya dia kan natural. Terus nggak ada retaknya. Okay. Nggak ada kotorannya. Nggak ada kotorannya. Jadi kalau misalnya kita beli gitu langsung dicek dari itunya aja. Sebenarnya ada cek lagi yang floating test. Okay. Cuma mungkin agak ribet kali ya, ke supermarket bawa air gitu. Lumayan ya di floating. Jadi kalau yang floating test itu, kalau yang tenggelam dia yang bagus. Kalau yang ngapung, mulai ngapung itu yang udah mulai nggak bagus ya. Udah mendingan nggak usah dipakai gitu. Terus kita. Jadi ini telurnya dikocok dulu. Kalau mirin ya ini? Yang ini. Oh itu. Yang ini minyak. Kalau mirin itu bening ya berarti? Bening. Kalau lebih buat ke rasa apanya tuh? Kalau mirin dia base rasanya lebih ke manis. Okay. Sebenarnya kalau nggak ada mirin di rumah kan kadang-kadang ibu-ibu takut soalnya kalau masakan Jepang rata-rata bahannya ada alkoholnya ya. Sebenarnya ada mirin yang tidak beralkohol, yang kita pakai nggak ada alkoholnya. Cuma kalau misalnya takut, sebenarnya bikin air gula juga nggak apa-apa. Oh, air gula ya. Kita masukin soy sauce dulu. Soy sauce-nya dikit aja, dia cuma buat nambahin asinnya. Okay. Dikit aja. Terus baru kita nambahin mirinnya. Nah, ini yang agak lebih banyak mirinnya soalnya tamago itu rasanya lebih ke manis. Makasih. Oke. Terus
kita tambahin merica. Merica. Kalau merica sesuai sama selera. Kalau saya biasanya merica sukanya banyak biar, biar agak lebih gurih. Gurih ya. Terus kita tambahin dashi stock. Nah, dashi stock ini biar flavornya terasa. Oh, ini emang telur dari Jepang. Dari Jepang. Oh. Mungkin kalau udah selesai, kalau udah jadi, kalau makan bisa-bisa Jepang ya. Oh iya. Dari dashi stock ya mungkin. Gitu, ini oishi gitu nggak sih? Kalau Jepang oishi. Oishi. Urutannya tadi soy sauce dulu, mirin, oke mirin, merica, merica baru itu. Ya. Terus tadi kita udah ngomongin tentang milih telur. Terus kalau nyimpan telurnya itu? Kalau nyimpan baik, terus gimana? Kalau saya biasanya karena dibiasain dari kecil juga kalau mama habis beli telur, biasanya dibersihin dulu, dibersihin sama air anget lah. Oke. Itu kalau misalnya ada kotor-kotorannya dibersihin. Baru ditaruh di kulkas. Kalau di kulkas biasanya seminggu, dua minggu lah kalau telur. Tapi abis misalnya udah seminggu dites aja mendingan. Dites itunya ya. Entah pakai yang floating test, entah dibuka aja bentar dimasak. Gitu sih, biasanya gitu. Saya kalau makanan biasanya tes gitu. Seminggu. Seminggu iya sih, seminggu ya. Gitu. Kalau di kulkas masaknya sudah siap digoreng. Minyaknya. Ini minyaknya biar dia jadinya smooth. Oh. Jadi minyaknya nggak banyak-banyak, kita pakai tisu. Oke. Okay. Diolesin gini. Tunggu panas. Tunggu panas. Baru tinggal dituang. Baru nanti tinggal dituang. Dituang, dilipat, dituang lagi, dilipat lagi. Oh, intinya seperti gitu itu ya. Iya. Oke. Okay. Kalau misalnya susah langsung ngelipet di teflonnya bisa diangkat dulu telurnya juga nggak apa-apa. Jadi disusunnya nanti. Iya. Oke. Okay. Terus kalau sempat dengar nggak sih chef yang isu-isu tentang telur palsu? Kalau dari chef sendiri gimana? Kalau telur palsu itu pasti butuh biaya banyak banget sih. Kalau sampai bisa bikin telur palsu dengan apa ya ingredient dan isi yang gizi yang sama itu nggak mungkin sih. Tapi kalau misalnya ada orang yang sampai benar-benar bisa bikin sih, itu jahatnya luar biasa sih yang dilakukan. Iya, jahat gitu. Itu iya jahat. Sih. Tapi sebenarnya karena isu itu kan masyarakat jadi agak takut ya. Tapi sebenarnya itu sih nggak ada sih menurut saya. Susah kan bikinnya. Gimana cara bikin? Coba tanya dulu sama si ayam. Cicok memang. Jadi tuh pemirsa di rumah jangan takut isunya hoax. Wah ini berarti ini udah dilipet-lipet ya. Nah ini kan biasanya kalau misalnya nggak biasa agak susah, boleh diangkat dulu. Ini nanti dipindahin dulu biar nggak panas. Kita kasih lagi minyaknya. Dikasih lagi. Ya terus baru di. Baru kita taruh lagi. Biasanya standarnya berapa lapis? Biasanya sebenarnya 5 sampai 6 sih. 5 sampai 6. 5 ya. Sampai 6 biar bagus. Jadi nanti kayak numpuk bumbu ya, gitu ya. Gitu. Oke. Tamago. Tamago belum. Biasanya kalau di restoran-restoran Jepang gitu juga ada sih. Ada, biasanya kalau misalnya tamago yang tamagonya aja sih jarang ya paling. Okay. Jadi sushi. Oh iya ya, jadi sushi. Jadi tamago, yang saya tahu itu namanya tamago maki. Itu sushi roll. Tapi isinya telur. Oke, gitu. Jadi gini ya. Ini udah lapisan kedua. Lapisan kedua. Ya ini mesti emang agak tricky. Lapisan kedua. Oke, ini lapisan lainnya ya. Mm-mm. Lapisan lainnya, lapis-lapis. Ya, rasa sama gue emang masih sabar. Masih sabar ya. Lapis-lapis. Tapi emang layernya tipis-tipis gitu kan. Tapi sebenarnya sih bisa dibuat tebel. Di kocoknya waktu pas proses ngocoknya agak lebih lama. Oh, lebih lama. Dia ngembang. Oke. Sebenarnya bisa kayak gitu. Cuma dia riskan kalau misalnya dimasak. Kadang-kadang suka kalau misalnya ngosoknya nggak pasti, kurang kuat, jadi malah kempes. Oh. Atau pas dibaliknya pecah. Pecah.
Oh, seperti itu. Jadi tadi kocoknya standar aja ya? Kocoknya standar aja. Kayaknya dikit lagi matang sih. Oke. Gak sabar nih. Kamperan ya. Lihatnya kayak jauh-jauh awas ngecas. Oke, dikit lagi. Tapi biasanya kalau kayak gini emang originalnya gini ya chef ya? Apa misalnya kayak bisa ada variasi tambahan gitu-gitu? Bisa, kalau mau ditambahin daging boleh, kalau mau di tambahin sayur boleh. Cuma kalau mungkin kalau sayur masih dimatengin dulu kan ya sayurnya. Oh iya betul, karena cuma bentar ya layaknya. Ini tamat. Letting biar rapi. Biar lebih rapi ya. Dihias. Kita hias biar agak cantik. Makasih. Lagi. Saya kok digituin switch langsung. Wah, udah jadi nih. Sudah jadi. Boleh di. Boleh. Baik kita. Udah dipotong belum sih? Dipotongin dikit ya. Iya, makasih chef. Baik kita tunjukin dulu nih sama pemirsa. Tada. Nah, pemirsa, udah jadi nih hidangannya. Namanya tamago. Telur dadar tradisional. Ala Jepang. Nah, coba saya cicip dulu ya. Ini rasanya seperti apa? Enak. Enak. Jadi ini lembut banget, emang teksturnya tuh lembut dan emang kerasa sih tadi kan pakai flavor Jepangnya, terus kerasa manisnya. Jadi pemirsa bisa coba banget nih di rumah karena bahan bakunya juga simple, gampang dicari. Karena kan selama ini mungkin variasi masakan kita kan telur balado, telur ceplok, telur dadar. Nah, kita bisa bikin nih telur ala Jepang namanya tamago. Nah, udah selesai nih kita masak-masaknya. Thanks banget chef. Hidangannya enak, terus tips-tipsnya juga bisa diterapkan pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih. Nah, pemirsa lengkap sudah nih, berarti kita tahu mengenal lebih jauh tentang telur. Karena kita udah tahu nih gimana telur itu diproduksi, terus apa sih kandungan gizi dari sebutir telur. Tadi karena kita udah juga berbincang sama Profesor Ahli Gizi, terus juga dengan Duta Telur. Jadi udah lengkap, jadi jangan ragu. Yuk kita makan telur lebih banyak. Minimal satu hari satu butir, karena telur itu aman, sehat, dan mencerdaskan. Jangan lupa like dan subscribe channel kita AgriStream TV. Just click and watch.